Kabar duka itu akhirnya terdengar. Raja Thailand Bumibol Adulyadej meninggal dunia dalam usia 88 tahun Kamis petang waktu setempat setelah bergulat dalam kondisi kritis sejak beberapa hari terakhir. Raja Bumibol adalah raja yang terlama memerintah di dunia. Raja ke-9 dari dinasti Chakri ini menduduki jabatannya sejak berusia 18 tahun pada tahun 1946. Selama 70 tahun menduduki tahta, Raja Bumibol dianggap memulihkan pengaruh kerajaan Thailand dan menunjukkan pengabdian kepada rakyatnya. Lahir di tahun 1927 di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat, Raja Bumibol banyak menghabiskan masa kecil di luar negeri. Menghabiskan masa kecil di Amerika Serikat, Raja Bumibol kemudian tinggal di Swiss. Bumibol menjadi raja setelah abangnya Raja Ananda Mahidol yang dikenal dengan nama Rama ke-8 tewas ditembak di usia 20 tahun pada 1946. Bumibol kemudian kembali ke Thailand dan dinobatkan sebagai Raja Rama ke-9. Kesehatan Bumibol terus memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Sang raja bahkan menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam 6 tahun terakhir di rumah sakit Siriraj. Raja Bumibol dikukuhkan kembali pada Mei 2015 lalu. Sang raja terakhir muncul di hadapan publik pada Januari lalu saat mengunjungi istananya di Bangkok. Sebelum tutup usia, Raja Bumibol dilaporkan mengalami infeksi pernafasan dan cairan di otak serta pembengkakan paru-paru.